gimana kabar kalian selama satu minggu terakhir ini? Pasti semakin berapi-api di dalam Tuhan. Ya toh, ya toh, saya juga. Buat dulur-dulur yang baru pertama kali hadir di ibadah minggu ini, saya ucapkan welcome home. Welcome to Army of God, Darjo. Seperti biasa, saya mau membawakan news selama satu minggu ke depan. Piye, sudah siap? Sudah siap? Bagus. Check it out, news satu minggu ke depan. Asik, pasti buat hidupmu berarti. Makanya kalau mau hidupmu berarti, ikut CG. Sekali lagi, ikut CG. Sekali lagi, ikut CG. Bagus. Hai, ini keluarga saya. Kenalkan, ini papa saya, mama saya, kakak saya, paman saya, dan ini kakak saya yang satunya. Setiap minggu pagi, keluarga kami sibuk bersiap-siap untuk ke gereja. Ya, keluarga kami keluarga yang bahagia. Kakak saya sangat menyayangi saya. Ya, dia benar-benar menyayangi saya. Papa saya biasanya turun lebih dulu untuk memanaskan mesin mobil. Dia adalah orang yang sangat sibuk. Maksud saya benar-benar sibuk. Dulu karena kesibukannya, papa tidak mau ikut CG. Namun setelah papa ikut CG, papa justru menyadari bahwa sesibuk apapun, kita harus tetap punya waktu untuk bertumbuh di dalam komitmen. Nah, yang ini kakak saya yang satunya lagi. Ia orang yang sangat minder. Ia tidak mau ikut CG karena minder. Namun ternyata CG adalah tempat di mana setiap orang diterima apa adanya. Sekarang dia punya banyak teman. Kalau mama lain lagi, dia tidak mau ikut CG karena merasa tidak tahu banyak tentang Alkitab. Nah, ternyata ketika mama mau ikut CG, mama menemukan bahwa ia tidak sendiri. Ada banyak anak-anak Tuhan lainnya yang juga masih belajar. Kata mama, belajar mengenal Tuhan itu seumur hidup loh. Kakak saya yang ini juga tidak mau ikut CG karena ia merasa belum siap. Namun justru ketika ia ikut CG, ia dipersiapkan. Nah, yang ini saya gak mau ikut CG karena CG itu gak seru. Tapi itu dulu, ternyata connect group itu seru banget. Ini paman saya, dia dulu tidak mau ikut CG karena ia sulit percaya dengan orang-orang. Ia lebih senang sendiri. Ternyata di connect group, ia justru menemukan teman sejati. Connect group juga paman menemukan bakatnya loh. Ia ternyata mahir di bidang musik. Kata papa, setiap orang dipanggil tidak hanya untuk menjadi jemaat, melainkan menjadi keluarga di dalam rumah Tuhan. Nah, ini keluarga saya. Keluarga yang tidak sekedar menghadiri ibadah hari Minggu, tapi benar-benar tertanam dan bertumbuh di dalam connect group. Loh, Mar, Chelsea mana? Connect group, it's a God's idea. Hari Minggu, jam 1 siang mau kemana? Yo, mending ikutan ibadah Army of God yang semakin berapi-api aja. Nah, minggu depan, ibadah Army of God kita akan dilayani oleh Bapak John Mantova. Jangan lupa ya, ajak teman-temanmu, tetanggamu, anak tetangga, dulur-dulurmu, dan satu kampung sekalian. Tak tunggu ya dulur, jangan lupa. Bagus. Nah dulur, jangan lupa tetap setia kerjakan misi AOG. Opo hayo, 1000 murid dengan 142 CG yang kuat. Bagus. Jangan lupa ya dulur,
keep on fire, keep highly spiritual, keep highly intellectual, and highly influential. Sampai jumpa minggu depan, dulur. Gusti Yesus memberkati. Goodbye.